Enggak bohong guys, di sini tuh emang satu dan tiga. Hey, hello. Ngobrol yang gue yang sambil luar. Hey, hello. Bantu. Hello, satu dan tiga. Hey, what's up guys? Welcome back with me Yusril dan saya Rizky Sapitri. Kali ini kita sudah berada di Pasar Sangla. Oke, kali ini kita nggak mau belanja-belanja aja di sini ya. Belanja kita juga mau hunting. Nah, biasanya kan kalau anak zaman sekarang kan huntingnya di mall nih. Kita agak sedikit berbeda nih. Kita mau ngikutin yang komunitas huntingpasar.id untuk melakukan hunting di pasar. Sarankan saksikan terus sampai akhir. Oke okay guys, kali ini kita berada di bawahnya dan kali ini kita mau melakukan hunting di sana. Awas minum. Jadi kalian bisa lihat di bawah ini bagus banget untuk hunting di sini. Yuk modelku. Tidak model ya. Kamu tuh. Oke guys, jadi kita udah selesai di spot pertama. Kali ini kita akan masuk lebih dalam ya. Lebih dalam. Oke, kali ini gue udah berada di dalam pasar sana, lantai 1. Dan di sini kita bisa mencium bau ayam. Oh my god, wangi banget. Enak kan kenapa tuh? Salah baju kayaknya tuh pak. Itu kan baju cewek. Itu mana tergelet? Iya kan tujuh ketik. Kita pura-pura lupa kembali. Oke guys, kita akan melakukan hunting di sini karena berat. Saya beli room. Oke. Oke guys, jadi kita akan melakukan hunting. Oh, salah. Tapi, oke guys. Oke guys, jadi kita akan melakukan hunting di sini seperti yang. Oke guys, jadi kita akan melakukan hunting di sini seperti yang kalian lihat di sini. Lumayan bagus. Ayo dah, kita akan mulai. Fotografer siap. Wah. Pedas. Oke guys, jadi kita udah selesai hunting di dalam dan sekarang kita mau belanja karena kita udah lapar dan kita mau beli gado. Yuk. Oke guys, jadi sekarang kita udah siap. Ini namanya tipat, mirip sama gado-gado. Bedanya tapi dia ada. Apa bedanya coba? Ada petis. Ada? Petis. Bedanya di? Petis. Kayaknya gitu. Kalau nggak salah sih gitu namanya. Oke guys, jadi kita udah selesai makan dan kita siap untuk hunting lagi. Kita udah berada di lantai 2 dan di lantai 2 ini cukup bagus sih kalau hunting di lantai 2 daripada di lantai 1. Cantik lagi. Jadi oke. Okay. Oh my god, it's so hot out here. Tera, kamu siap di situ ya, aku fotoin. Jadi kita udah selesai di apa namanya di tempat yang tadi dan sekarang kita mau pergi lagi untuk mencari tempat-tempat yang bagus. Dia lagi pilih baju, mau beli baju, Mbak? Enggak. Enggak.
Yuk, kita jalan again. Aduh, kita sudah seharian hunting di sini, jadi udah capek. Jadi ternyata hunting di sini menyenangkan juga ya? Iya. Menyenangkan. Jadi buat kalian nih yang mau hunting, nggak cuma ke mall aja, di pasar pun juga bisa gitu ya, kan? Iya, kan di sini juga pasarnya bersih. Asalkan sama orang yang terus lu. Fotografer yang ada nggak kok foto hasil fotoku biasa aja soalnya. Jadi gimana hari ini benar-benar puas kan hunting ya, di pasar dan di traktir istri lagi. Makasih. Yaudah kita cabut aja yuk. Dah. Oke guys, jadi kita udah selesai keliling dan hunting, terus kita juga udah makan tadi. Nah, pengalaman ya, pengalaman belajar di pasar. Biasanya kalau di pasar tuh agak rame. Biasanya tuh sering tabrakan sama ibu-ibu, tuh sering dimarahin sama ibu-ibu. Terus aku juga apa ya, waktu itu nawar dapat harga yang lebih murah, bisa enggak kalau di pasar kan nawar gitu. Terus habis itu, kamu pengalaman di pasar apa belajar? Kalau aku sih di pasar pasti cari ikan ya. Terus pengalamannya kayak gimana? Terus gini. Kan banyak tuh jenis-jenis ikan ya. Terus kita tuh bisa kayak pilih sendiri karena kita mau ikan yang gini. Biasanya kalau di supermarket itu udah dibungkusan gitu kan. Kalau ini enggak, langsung bisa kita cek gitu. Terus apa ya, sayur. Sayurnya juga lebih murah sih sayurnya. Ya, di pasar kan lebih murah. Ya, kalau di supermarket itu kan emang di sortir memang harganya mahal gitu, kalau di sini murah. Terjam. Terus juga kalau kita itu kan ada interaksi namanya antara penjual dan pembeli nih. Jadi pasar belanja di sini tuh lebih ya nyaman aja gitu ngomong. Ibu ini kan kalau di dan sekalian bisa cari jajanan yang murah. Gitu. Murah pastinya ya. Banyak, udah murah banyak. Nah jadi ya, jadi kita mau mengucapkan terima kasih banget buat Hunting Pasar ID yang udah nyelenggarain kontes ini, karena kontes ini kayak membuka pikiran kita gitu bahwa di pasar tuh juga bagus untuk tempat hunting gitu. Dan harapan aku ya cuma semoga aja si huntingpasar.id ini jadi makin lebih besar nanti dan makin banyak komunitas-komunitasnya, dan aku harap juga di Bali ada komunitas huntingpasar.id. Thank you banget udah menginspirasi kita, dan aku Yusril Kim pamit dan saya Rizky Saputri. Goodbye.